Barbar Gaming. Ya. Ntar guys, lagi cari. Ini bukannya yang tadi duduk di seberang itu? Bukannya? Bukan. Oh, beda orang. Cek IG. IG aku di HP ini guys, aku gak bisa buka IG. Tanyain kak, tolong bikin konten pemersatu aja. Terus apa nih, kak tanyain Om Comlai. Comlai itu apa? Comlai itu coli. Oh, kalau aku gak ngerti comlai guys, aku cuma tanya ilok. Ilok? Ilok itu apa ya? Kalau dibalikin apa? Kalau dibalikin, kebalik. Ih bukan, Om ya Allah. Pengen sungkem ya. Ilok kan I-L-O-C. Kalau dibalikin jadi apa? Kebalik. Astagfirullahaladzim. Yaudah lupain. Katanya gini Om. Katanya gini, El Jenny mana? El Jenny? Oh, itu simpanan aku. Itu simpanan dia, guys. Dia kamu mau guys. Jadi simpanan aku apa mau jadi istri aku? Nggak mau, aku mau jadi istri aja yang sah-sah aja, nggak berani yang disimpan-simpan. Yang sah-sah aja. Iya, yang sah-sah aja. Berarti kak, langsung nanti. Besok aku ke jemput ke Bintan ya. Oke, boleh. Dengan senang hati aku menerima. Nanti aku jemput pakai helikopter. Boleh? Oh ya, Om, jangan lupa nanti nyalain lagu itu. Helikopter, helikopter gitu. Om, jangan tutupin mukanya pakai kamera kalau mau ketawa-ketawa aja. Oh, capek, woi. Katanya suruh room tour, Om. Gimana tuh? Room tour? Jangan deh. Tuh, gak boleh, nih, guys. Rumahku 3 hektar. Capek. 3 hektar? 3 hektar tuh seluas apa ya? Seluas ini gak? GBK gak? Ya, segitulah. Oh, segitu. Segitu, guys, rumahnya, guys. Wah, ini Sultan deh, ini ngalahin Siska Call sih, guys. Oh ya, Om main TikTok gak? Apa? TikTok. TikTok? Saya gak main TikTok. Hah, kenapa begitu? Saya tua, ngapain main HP terus? Lah, ini kan Om lagi main HP juga. Ini saya mau kenalan aja sama kamu, nyari istri baru. Oh ya, udah. Jadi gimana lulus kualifikasi gak mau jadi istri, Om? Lulus. Oh yes, keren guys. Tanyain Siti istri keberapa tuh, Om, ada yang nanyain. Siti anjing saya. Siti anjing guys, bukan istrinya we. Mm-mm. Yang tadi istrinya, salah satu istrinya nomor 2 itu Jay namanya guys. Ya. Oh, Om hobi cipok ya, itu ditanyain tuh. Ya, saya hobi cipok. Oke, okay. Itu guys. Kamu mau nggak saya cipok? Jauh nggak bisa. Kak tanyain besok dia live horror nggak? Tuh, om besok live horror nggak? Saya nggak pernah perasaan live horror. Dia nggak pernah live horror guys, katanya. Tuh. Tanyain kak Eri siapa? Eri siapa kak? Om. Eri itu tukang kebun saya. Tukang kebun. Tanyain kenapa jadi host live show. Nah, dia emang live show kan? Iseng-iseng ya, aja. Tuh iseng-iseng aja guys. Aduh pusing aku typingnya. Kalian tuh cepet kali. Oh, Om mau turun apa mau PK lagi, Om? Mungkin. Saya nggak ngerti. Kamu maunya mau gimana? Aku maunya lanjut terus sih. Kamu nggak bosan sama aku? Enggak. Enggak. Enggak.
Mikir. Oke, saya turun aja ya. Oke. Selamat tinggal. Besok Selamat saya jemput tinggal. Di Bintan ya. Oke, kamu siap-siap ya. Pakai baju yang cantik ya. Oke, siap Om. Makasih Om. Kamu nggak mau cium aku dulu? Ya deketin cepet ke layar mukanya sini. Kan kamu yang cium. Saya ya kan kamu. Itu. Eh nggak jadilah nanti takut dimarahin istrinya. Ya udah gini. Dah tuh. Belum bisa diterima sih. Hah? Jadi harus ciumin gimana nih Om? Terserah kamu. Ya udah aku ciumnya gini aja. Diwakilin pakai tangan. Sini Om. Biar kayak Dylan gitu. Cepet-cepet Om, deketin mukanya Om. Enggak, tidak. Saya hobinya cipok-cipok. Ih, tapi lipstikku merah loh, nanti nempel di muka gitu, merah-merah. Oh, enggak apa-apa. Justru istri saya menganjurkan saya buat banyak simpanan. Anjing. Ya udah sini Om, mendekat. Satu, dua, tiga. Muah. Dah, tuh. Dah, Om. Terima kasih. Sama-sama Om. Bye-bye. Anjing prik banget tai gua anjing ngentot tai. Aduh. Jadi kayak belajar mandiri gitu ya. Aduh gua mau ketawa dari tadi ya. Tagihan ya, viewer ya, gue benci banget cok. Dibilang om mesum itu. Botak mesum. Kenapa? Itu gak berapa. Ya kenapa sayang. Kamu mau saya jadi ini istri? Iya dong. Jenny Ler. Oh, masih ini billing kalian masih 15 menit nih. Billing. Itu botak diadap. Yatim. Panggil aja yatim. Lu grand yatim. Cici mochi guys. Cici mochi. Ntar gua ambil. Gua main game di Mimo udah berapa lama ya? Ini gua berapa persen 3 ya? 3 tahun deh. Oh, 22 tahun. Ah, duduk sini aja lah, capek gua. Janet Ler. Jenny Ler. Mana bisa milih, guys, orang mereka yang invite. Enggak bisa milih. Jenny Sisil. Mana bisa milih? Halo Kak. Hai, apa kabar? Kita gak sempat foto, di gala, sedih deh. Kakaknya di gala? Iya. Oh. Kan cita-cita aku di gala mau foto sama kamu. Oh iya. Iya. Tapi gak jadi foto, sedih deh. Aduh.
get up and I'm gonna take control of the mission. Tapi sehat kan? Soalnya katanya lu lagi banyak yang positif. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kakak terbuka banget, jadi pengen buka baju. Biar sama dong. Aduh, panas jadi kayak panas gitu. Oh. Terus nabrak. Apa yang private apa? Private room. Private apaan? Ya nih pada bilang ajak private dong Marsianya katanya gitu. Waduh. Jadi becek eh. Kamu mau private sama aku? Bentar kak, aku kenapa kaki aku kayak ada yang gigit gitu ya? Aduh, sakit banget. Kenapa? Enggak. Apa yang enggak kamu bisa? Aku bisa ajarin buat kamu. Oh. Kamu bisa pro player main game, tapi aku bisa player main game lain. Aduh. Kamu mau minum apa? Aku pinter loh bikin minuman. Ada kopi, ada teh, ada susu. Teh, gua tremor. Gua tremor ya. Kamu mau minum apa? Aku mau minum. Yang baik. Jadi setiap biasanya kali kamu pulang ke rumah, aku pasti langsung tawarin. Hai Daddy, mau minum apa? Ada kopi, teh, apa susu? Aku tiap pagi. Tiap pagi bangun tidur minum susu. Sama sebelum tidur minum susu biasanya. Oh gitu. Ya cocok loh. Iya. Kenapa gak mau kopi susu? Kalau kopi susu lebih enak loh. Iya juga ya. Kalau kopi susu lebih enak ya. Kopi gak bikin ngantuk. Ini kan teh, kopi. Kalau kopi susu, kopi sama susu. Aduh, jadi pengen berenang. Berenang yuk, Pe. Berenang yuk, Pe. Becek gue soalnya. Botak. Iya. Enggak kan cuma nawarin minum aja. Siapa ya, nawarin kan? Minum aja, minum. Botak kepe. Kamu lagi di mana? Kok nggak ngasih kabar? Aku lagi di Bali. Kau lagi di Bali? Iya. Aku kemarin ada temen aku dari Bali, terus dia kasih aku oleh-oleh. Bali. Oleh-oleh apa tuh? Kamu kalau ke Bali beli itu deh. Kamu mau lihat? Mau dong. Yakin? Yakin. Tapi kalau ke Benet gimana? Aku bentar lagi kelar enggak kena Benet. Aman jadi. Private. Enggak bakal ke Benet katanya. Ah ke Ben nanti, aku dapat oleh-oleh dari teman aku dari Bali. Kamu kalau ke Bali wajib beli itu deh. Terus kayaknya aku juga mau nitip itu soalnya, ya biar apa ya, biar ada segala size gitu. Soalnya kan dikasih size-nya kegedean. Oh kegedean, kemarin kegedean, di Glow ya, di Glow. Sejenis itu. Oh, vibrator. Enggak sih, bentuknya kayak kontol-kontolan gitu. Oh. Kontol kayu. Iya.
Cuma kan kalau kayu sakit ya, Wak. Maunya yang asli. Aduh. Maunya yang asli. Iya. Karena kemarin kan aku sempat ngeliat kamu ya, ternyata rupawan kamu itu, meskipun kamu ganteng, rupawan, tampan, hartawan, bangsawan, dermawan, setiawan, pahlawan, ramah lingkungan, tapi kayaknya kamu itu emang gak terlalu tinggi, jadi badannya juga bagus gitu ya kan. Tapi kalau dibilang ukurannya sih kayaknya gak terlalu panjang ya, cuma bentuknya tuh agak padat, besar kepala gitu ya. Kepala inilah. Agak kita kan bisa dilihat dari situnya. Pap dong jempol kakinya. Tuh kan, apa ku bilang gak terlalu panjang tapi gede palanya. Kalau masuk tuh berasa. Di terawang gue. Ya, gue yang terawang, gue yang terawang. Terus kamu mau nerawang aku? Iya. Apa? Kamu nerawang apa? Kamu. Yang jelas aku tidak warna pink, aku warnanya abu-abu monyet. Kalau aku terawang itu biasanya ada dua mage. Apa itu? Ya ada dua mage yang nerawangin. Mage? Aku pakai sana. Iya. Soalnya aku suka sange. Kan aku bisa main Mobile Legends, tapi bisanya cuma pakai sange. Makanya. Kena mental. Kakak kemarin ke gala sama siapa? Sendiri, soalnya kamu udah ada yang gandeng. Sama siapa emang aku? Nggak ada sih, sendiri ya kemarin ya. Itu aku yang pakai logo baju di NG tuh. Oh. Oh iya, aku ada gandengan sih kemarin. Namanya Iwan. Dia cantik banget. Iwan. Iwan bukannya cowok? Enggak, dia agak setengah lah, setengah cowok lah. Tapi mantan cowok. Soalnya dia pernah jadi cowok. Kok kamu bisa gantengan sama dia? Berarti kamu juga bi ya? Enggak. Kirain kamu bi, cewek bisa, cowok bisa gitu. Duh, kok tiba-tiba panas ya? Sumpah. Ntar ya. Welcome, yang baru join. Kabaran aku anget ya? Duh, demam nih. Kenapa? Kok bisa anget? Belum. Kena mental. Waduh. Tadi kayaknya bawel banget ya, apa sama aku nggak bawel sih? Aku kan aku suka pengen kamu tuh bawel, agresif gitu. Pengen grau-grau. Aku agresif kok, agresif. Iya, kenapa jadi kayak gak terlalu agresif gini? Mana Marsha yang diagung-agungkan, yang agresif, yang bikin Sesak napas soalnya. Kenapa kena unicorn? Enggak, lihat susu. Oh, iya. Lihat doang udah sesak, gimana sih? Belum juga menjamah. Kalau
Kalau menjama bukan sesak napas lagi. Mimisan. Kenapa kalian suruh dia tobat? Wajar lah laki-laki, ya kan? Kalau dia enggak itu, dia enggak wajar, ya kan? Kelainan pada titik. Biasa Jonas tuh. Biasanya ngomong kayak gitu Jonas tuh, jomblo ngenes. Iya. Jangan tutup dong hidungnya, kenapa hawa aku bau? Enggak. Ini aku bukan. Kalau cewek kelihatan uting keben, kalau cowok enggak keben kok. Mau dong lihat. Enggak. Oh iya. Ulti. Bisa enggak kamu pakai Hellcurt sekarang? Matiin lampu biar kita berdua aja. Tahu nih screen-nya di mana? Nanti yang itu tuh marah-marah tuh. Siapa itu? Buto Ijo. Sama-sama Kang Sange anjing gitu. Enggak lah, dia pro player ya. Aku enggak pro play. Boy ngapain boy gitu ya. Gua 3 menit lagi kelar. Kok cepat banget 3 menit lagi kelar? Belum juga diapa-apain udah ngecrot ih. Bukan ngecrot. Live-nya kelar. Lemah deh. Gak suka mainnya cepet. Enggak lah aku mah kalau itu bisa 2 jam. Masa? Iya, 2 jam baru ngecrit, belum ngecrot. Aku punya sesuatu buat kamu. Kalau misalkan kamu memiliki masalah dalam hubungan intim yang kurang lama, pakai Soloko. Beneran itu? Ya ini Soloko, dijamin loh tuh. Jadi gampang, makainya juga kayak permen, rasanya coklat tuh. Gini doang. Bisa buat ngerjain temen kamu beli, terus kasih temenmu, terus dia ngaceng 2 hari 2 malam. Buset. Seriusan. Ini temen aku nih mau kenalan. Halo, selamat malam para pecinta dangdut jiwa meradang tersundut. Mau minum apa, Bang? Selamat datang di warungnya Kimochi. Ada kopi. Aduh, senyumnya itu loh. Mau susu enggak nih? Mau susu enggak? Aku enggak suka susu. Kenapa enggak suka? Nenen. Sukanya nenen katanya. Ya. Dek, bentar ya, Dek. Aduh, Kak. Cantik jangan banget. Jangan lupa bawa ini ya. Wow, buset. Apa itu? Aku durek, taunya. Durek, putra ketebelan. Ya, Kakak, buat cinta satu malamnya Kakak dibeli masih banyak loh, Kak. Pelumasnya mana ya? Ah? Tinggal kayak gini aja. Wah. Itu alami. Aduh. Ya. Alamat mana, Kak? Ngapain alamat? Aku jemput. Ya. Kak di sana hujan enggak, Kak? Enggak sih, cuma gerimis mengundang. Aduh, di sini hujan banget. Aduh. Di sini mah udah habis hujan, jadinya sisanya becek. Aduh. Kamu tinggi enggak? Tinggi kamu berapa? Pap jempol kaki aku dong. 172. Coba lihat jempol kakinya. Yang aku kecil tapi memuaskan. Ah, nggak tahu juga ya, belum dicoba. Ya, no pap hoak. Aduh, jangan. Yang aku tuh namanya Black, si Black. Karena kan sesuai dengan kulitku. Oh iya.
Gak apa-apa kok, wajar Indonesia ya. Gak pink juga gak apa-apa. Ya namanya kita warga negara Indonesia ya kan. Paling ya abu-abu monyet gitu warnanya. Waduh. Kalau yang aku tuh melilit kak. Galak. Melilit gitu. Hmm. Kayak gitu ya. Black Cobra. Kenapa kak? Pengen dong dililit. Aduh, aku yang gak kuat nih kalau lihat kakak jadinya. Kenapa kamu gak kuat? Makanya kan aku udah bilang kalau kamu gak kuat pakai selokal. Tahan lama 3 hari 3 malam kajung mulu. Waduh. Waduh guys, mampus. Mati. Mati. Hancur. Kakak orang mana sih? Aku kan belum kenalan. Aku jangan suka. Namaku Rian. Oh iya. Pria rasa coklat. Nama kamu Rian, nama asli? Iya. Pria rasa coklat, nama asli aku Rian. Oh, pria rasa coklat. Kenapa rasa coklat? Karena ya manis tuh. Tapi bawahnya juga manis sih kalau mau nyoba. Nama aku Cici Mochi. Karena aku suka banget sama yang Kimochi. Kimochi. Aduh. Itu. Aduh, ulti. Kak, itu bahasa Jepang, artinya senang berkenalan denganmu gitu. Iya. Kak, aku udah dulu ya. Oke. Cepet ya. Bayaran jangan lupa ya. Iya.